dan kesejahteraan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Kodam 3 Siliwangi, Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi bersama unsur gabungan serta masyarakat melaksanakan kegiatan bersih-bersih Pantai Citepus Palabuhan Ratu. Dendramil Palabuhan Ratu Kapten Infanteri Mama Sulaiman mengatakan, pihaknya mengajak elemen masyarakat untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah di sekitaran Pantai Citepus. Tidak hanya kegiatan bersih-bersih pantai di Pantai Citepus, Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi juga melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di wilayah Kecamatan Ciemas. Adapun unsur yang terlibat dalam kegiatan bersih-bersih pantai tersebut, diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Palabuhan Ratu, Dinas Lingkungan Hidup, Polri, PLTU Jabar 2 Palabuhan Ratu, pelajar, balawisata, dan pegiat wisata. Selamat pagi, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dalam rangka ulang tahun Kodam 3 ke-77 tahun 2023. Kita Kodim 0622 khususnya Koramil melaksanakan pembersihan pantai yang alhamdulillah kita laksanakan dengan seluruh elemen masyarakat Permigan. Untuk di Kodim ini terjadwalkan mulai dari Koramil Cisolok melaksanakan di Pelabuhan Ratu, termasuk wilayah Koramil lain melaksanakan fasilitas umum mungkin. Dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.